Oke guys, untuk pengkarantinanan agar tidak terjadi perkelahian jika koi ukuran lebih dari 20 cm atau 15 up harus dipindah ke ukuran yang sama agar tidak kanibal atau yang kecil nggak dimakan. Ini saya kasih, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, kita langsung masukkan aja karena ini sudah lepas karantina. Kita amorkan atau campurkan. Ingat, air jangan dicemplungin sekalian karena mungkin air kolam yang berbeda akan membawa penyakit ya. Ini ada 6. Besok kalau orangnya bangun yang dititipin nggak bingung, kalau mau diambil lagi ada 6, berarti 7 sama yang tadi. Ini hitamnya keren banget guys. Ini kalau mau ditawar, kemarin udah ditawar 1.500.000, belum tak kasih. Kalau ada teman-teman yang mau, bisa langsung datang aja ke rumah, kita cemplungin sekalian. Oke. Todi sebagai warga, ini warga yang menonton itu yang punya kolam, Bapak Ridwan PA Bakul Areng. Ini guys, dan ini platinum juga saya titipkan tapi sampai sekarang belum tak ambil itu karena takut juga. Oke, kita tunggu hingga tenang. Ini kapasitas water pump 3000 liter. Yang sana 2000 liter. Ini nila. Ini koi-koinya ya. Semoga tidak mencolot atau mencepat ya. Tadi di kolam tadi dia mengkanibal teman yang kecil-kecil, makanya saya pindah dulu. Oke, cukup sekian review dari kami. Jangan lupa ikuti terus.